Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permata Sari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini saya sedang berada di tempat Ibu Mala. Yang tepatnya ini berada di Jalan Gunung Sunan Jati. Sunan Gunung Jati, depan komplek Jakot. Di sini di tempat, nama tokonya apa nih Bu? Toko Babe Haji Murdan. Toko Babe Haji Murdan. Selain menjual aneka pot, juga menjual pupuk dan juga menjual rangka-rangka besi untuk tanaman hias. Nah, juga menjual tanaman-tanaman hias. Dan yang lebih menguntungkan para pecinta tanaman hias, Ibu Mala ini juga melayani secara online ya Bu ya. Baiklah, kita lihat saja apa saja yang berada di toko Haji Murdan. Nah, sahabat Indah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan tanaman-tanaman yang berada di toko Babe Murdani. Nah, ini tanaman lipstick Siam Aurora ya Bu ya? Iya. Harganya berapa nih Bu? Itu Rp30.000. Ini Rp30.000? Iya. Sebesar ini ya Bu ya? Iya. Ini udah termasuk indukan ya Bu ya? Iya. Oke, ini harganya Rp30.000. Nah, ini jenis apa nih Bu? Itu suji. Suji? Iya. Suji hias ini ya Bu ya? Iya. Kena berapa nih Bu? Itu karena pakai pot Rp15.000, kalau masih polybag Rp10.000. Kalau pakai pot Rp15.000, kalau polybag saja Rp10.000. Iya. Oke, terus ini ada talas, lucu banget. Ini talas apa ya Bu ya jenisnya? Keladi api. Keladi api. Iya. Berapa untuk harga keladi? Rp35.000. Untuk harga keladi api. Ini bisa online juga ya Bu ya? Bisa. Apalagi untuk yang berdomisili di daerah Ciledug dan sekitarnya, mungkin bisa COD juga ya Bu iya, ya? Bisa. Nah, ini ada ini Black Cardinal. Black Cardinal. Iya. Ini yang merambat ya, Bu ya? Aha. Kena berapa nih, Bu? Itu kena Rp60.000. Nah, terus ini jenis apa nih, Bu? Itu Lili Paris. Lili Paris kena berapa? Pakai pot Rp15.000, kalau polybag Rp10.000. Oh, kalau pakai pot Rp15.000, kalau polybag saja Rp10.000. Nah, terus ini ada Keladi Batman. Keladi Batman kena berapa nih, Bu? Rp25.000. Wow, lumayan untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Untuk pengen mengkoleksi tanaman keladi Batman, harganya dengan merogoh kocek Rp25.000 saja ya Bu ya. Nah, terus ini ada Kalatea ya Bu ya? Iya, Meranti Bali. Kalatea Meranti Bali, kena harga berapa nih Bu? Rp25.000. Dua rumpun ya Bu ya, dia ya. Oke, harganya Rp25.000. Terus ada apa ini nih Bu? Kuping gajah. Kena berapa Bu? Rp35.000. Udah dengan pot ya Bu ya? Iya. Nah, terus di sampingnya ini ada apa ini namanya? Janda bolong. Ini Adansoni ya Bu ya? Iya. Kena berapa nih Bu? Rp35.000. Tapi bolongannya udah besar banget ya Bu ya? Cantik banget ini. Harganya Rp30.000 saja. Nah, Black Cardinal yang ini harganya sama Bu? Sama dengan yang tadi. Daun tadi Rp60.000 ya. Terus ini keladi apa nih Bu? Ini keladi semak. Keladi semak, kena berapa Bu? Itu kena Rp20.000 saja. Nah, terus ada puring bulan. Puring bulan, harganya? Karena sudah pakai pot Rp30.000. Kalau dengan pot Rp30.000, kalau yang tanpa pot Rp10.000 saja. Nah, terus ini ada sirih gading ya Bu ya? Kena berapa nih? Sirih gadingnya itu karena dengan pot Rp20.000. Rp20.000. Ya. Kalau tidak dengan pot Rp10.000. Rp10.000-an saja. Ya. Nah, ini ada Kalatea ya Bu? Iya, Kalatea. Jenis Kalateanya apa nih Bu? Kalatea bambu. Bambu, kena berapa nih Bu? Itu kena Rp30.000. Rp30.000. Nah, untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, di sini ada yang unik karena di tempat Ibu Mala terdapat rangka-rangka besi yang biasa buat naro pot dengan harganya terjangkau ya Bu ya. Boleh tahu nggak Bu, untuk rak susun 3 kurang lebih nih 1 meter ada ya Bu ya? Ada. Kena berapa nih Bu? Itu kena Rp285.000. Rp285.000. Oke, untuk harga Rp285.000 untuk rak yang bersusun 3. Nah,
Di sini ada juga ini yang susun 2 ya, Bu, ya? Iya. Susun 2 berapa nih, Bu? Susun 2 190. 190. Jadi susunnya hanya 2. Kalau yang tadi kita lihat seperti ini, ini 3 harganya 285.000. Nah, kalau yang ini harganya Rp190.000. Sangat terjangkau sekali kalau menurut saya. Nah, di sini juga banyak sekali macam-macam jenisnya ya, Bu, ya. Nah. Nah, ini yang lagi kekinian juga ya, Bu, ya. Ini ukuran pot berapa nih, Bu? Tingginya. Uh-uh. Sekitar 60 cm. Untuk ukuran pot? Ukuran lingkarnya itu 30. 30. Kena harga berapa nih, Bu, kayak gini, Bu? 65.000. Tapi belum termasuk pot ya, Bu, ya? Kalau udah sama pot berapa nih, Bu? Potnya 20.000. 20.000 berarti 85.000 ya. Jadi kalau mau beli paket seperti ini harganya 85.000. Sedangkan bila tidak menginginkan dengan pot harganya cukup 65.000 saja ya, Bu, ya. Nah, ini apa nih, Bu? Yang ukuran berapa nih? Kayaknya lebih tinggi ya, Bu, ya? Lebih tinggi dia kurang lebih. Heeh. Ada 90 cm atau 1 meter. Harga berapa nih, Bu? Tapi 75.000. Ini 75.000. 75.000 dengan ukuran 35 juga ini, Bu, ya. 30 cm. Oh, 30 cm. Yang ini 30 cm, harganya 75.000. Wow, sangat terjangkau dan bisa juga COD, apalagi yang berdomisili di daerah Ciledug bisa langsung saja, Ibu, ya, ke sini ya. Nah, ini trak susun 3. Kena berapa nih, Bu? Itu kena 90.000. 90.000 untuk rak susun 3. Nah, ini raknya seperti ini nih. Jadi ada 3 lubang. 1 2 3. Diameter 25 cm. Diameternya 25 cm. Harganya 90.000. Nah, terus di sini juga ada yang menarik nih, Bu, ya. Rak susun yang kayaknya lagi viral banget ini, ya. Kena berapa nih, Bu? Kena 220.000. Raknya itu ada 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini ya, sahabat Indah, ya, raknya. Nah, terus di sini juga ada pupuk-pupuk ya, Bu, ya? Iya. Pupuk seperti ini berapa, Bu, harganya? Yang besar itu Rp4.000. Rp4.000. Wow, sangat murah sekali. Untuk sekam bakar, kalau yang sekam mentah yang para pecinta tanaman hias susah mendapatkan, bisa pesan dengan Ibu Mala dengan harga Rp4.000. Soalnya kan kalau yang karungan besar itu terlalu banyak sekali ya, Bu, ya. Kalau yang seperti ini kayaknya lumayan lah untuk para penghobi yang tanaman hiasnya nggak terlalu banyak, Rp4.000 saja. Nah, terus ini apa nih, Bu? Akar pakis. Oh, akar pakis. Akar pakis berapa nih, Bu? Rp10.000. Akar pakis Rp10.000. Jadi minimalis-minimalis banget ya, Bu, ya. Oke. Terus nah, ini pupuk kambing yang masih bulat ya, Bu, ya. Kena berapa, Bu? Rp10.000. Ukurannya lebih dari 2 kilo ini, Bu, ya. 2 kiloan ini ya, sekitar 2 sampai 5 kilo kali, Bu, ya. 5 kiloan harganya Rp10.000. Nah, banyak sekali. Di sini juga ada ijuk-ijuk. Ini biasa buat ngikat-ngikat dahan ya, Bu, ya. Berapa nih, Bu? Satunya Rp3.000. Satu Rp3.000. Kalau ijuk bantalnya Rp8.000. Ijuk bantal Rp8.000, terus yang ininya Rp3.000. Terus ada turus juga ya, Bu, ya? Iya. Turus berapa ya kalau gini, turus, Bu? Turus yang paling panjang itu Rp15.000. Turus panjang Rp15.000. Mm-hmm. Terus ada yang sedang. Ini? Ini itu berapa? Yang paling panjang juga. Ini berapa? 15 juga, iya, Bu? Iya, 15.000. Oh, sama ya, Bu, ya. Oke. Terus ada tanaman media tanah ya, Bu, ya? Iya, kalau ini pupuk tanaman yang sudah dicampur. Oh, iya. Sama kokopit. Sekam bakar, kokopit. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Rp10.000. Harga Rp10.000.
wow, sangat terjangkau kalau yang nggak pengen ribet untuk campur-campur media tanah. Jadi bisa beli langsung seperti ini, harganya 10.000 saja, Bu ya. Kalau ini kokofitnya aja. Kokofitnya ini harga 10.000 juga. Nah, terus boleh liatin lagi nggak, Bu? Ini jenis apa nih, Bu? Oh, kalau ini tanah merah. Tanah merah. Kadang suka ada untuk tanaman herba itu perlu tanah merah. Oh gitu. Sekalian buat cangkok-cangkok juga ya, Bu ya. Kena berapa nih, Bu? Rp10.000. Nah, untuk yang berada di daerah Jabodetabek itu nggak perlu khawatir, karena sekarang Gojek itu dari mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Gojek bisa melayani dari jam 8 hingga jam 3 sore itu paket Sunday, jadi lebih murah ya, Bu ya. Nah, terus ini sekam mentah ya, Bu ya? Iya, sekam mentah yang karungan. Yang karungan. Satu karung gini berapa sih, Bu? Rp12.000. Wow, untuk satu karung yang sebesar ini harganya hanya Rp12.000. Terus ini juga buat alat bercocok tanam ya, Bu ya. Berapaan ini, Bu? Rp12.000. Terus ada yang dari bahan plastik juga ya, Bu? Iya, Rp14.000. Ini Rp14.000. Terus ada pot-pot gantungnya juga. Kena berapa ya, Bu? Rp14.000. Rp14.000. Oke, terus banyak banget di sini. Lengkap pokoknya. Enggak salah kalau harus ke sini di yang berdaerah di Ciledug. Harganya selain terjangkau, murah, dan juga alat-alat percocok tanaman juga lengkap banget ya, Bu. Ini batu-batunya kena berapa, Bu? Rp30.000. Batu-batu Rp30.000. Ini ukurannya gede ya, Bu ya? Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang berwarna. Oh gitu. Oke, banyak sekali. Ini masih sekam bakar ya, Bu? Itu kokofit. Oh, kokofit. Kokofit sebesar ini kena berapa, Bu? Kalau yang ini kan ukurannya lebih besar banget ya. Iya. Rp150.000. Ini Rp150.000. Iya. Oke, kokofit harga Rp150.000 untuk ukuran yang sangat jumbo. Ini berat banget ya, Bu ya. Terus kita masih di media tanah. Ini juga ada media tanah. Ini yang udah campuran juga ya, Bu ya. Media tanah organik. Ini harganya kena berapa, Bu? Rp12.000. Ini Rp12.000. Oh, cocok untuk aglonema, antorium, terus? Adenium, akordia. Oke, jadi udah lengkap satu paket gini ya, Bu ya. Oke, harganya Rp12.000 saja. Terus ini apa nih, Bu? Itu media tanam yang sudah siap pakai. Berapa nih, Bu? Rp10.000. Wow, ini gede banget. Aslinya tuh gede banget. Dan berat banget ya, Bu ya. Komposisinya juga bagus banget. Ada komposisi organik dari pupuk kandang, terus topsoil, unsur organik lainnya juga yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman, memenuhi kebutuhan hara tanaman, dan menjadikan tanamannya tampil prima. Harganya Rp10.000 saja ya, Bu ya. Oke, terus ini sama ya, Bu ya? Media tanam. Ini kena berapa nih, Bu? Rp10.000 juga. Wow, sangat murah sekali. Nah, ini apa nih, Bu? Sama, media tanam juga Rp10.000 juga. Rp10.000 juga. Serba Rp10.000 ya, Bu ya, rata-rata. Oke. Terus yang ini mereknya beda ya, Bu ya? Itu sama, iya, cuma beda merek aja. Beda merek harganya? Harganya sama Rp10.000. Rp10.000 juga. Nah, terus ada media tanah yang seperti ini kena berapa nih, Bu? Itu Rp15.000, ukurannya lebih besar. Lebih besar dibandingkan yang tadi, dan harganya Rp15.000 ya, Bu ya. Nah, untuk para pecinta tanaman hias dan sahabat indah, saya merekomendasikan yang ini itu sering saya pakai. Selain dia ukurannya memang besar, banyak, harganya juga terjangkau banget ya, Bu ya. Dan bahannya tuh juga bagus banget. Tapi semuanya ini di sini bagus-bagus banget. Terus ini apa nih, Bu? Humus bambu. Oh. Ini kena berapa nih, Bu? Rp10.000. Nah, serba 10.000. Gandasil ada nggak, Bu? Gandasilnya kosong. Kosong. Biasanya kalau gandasil berapa sih? Gandasil itu biasanya berapa ya? Rp20.000. Wow. Sekarang kita akan menuju lihat jenis-jenis pot dan harganya juga ya, Bu, ya. Yang ini kena berapa nih, Bu? Yang itu Rp14.000. Ukurannya gede ya, Bu, ya?
Lumayan besar. Oke, terus yang kecil-kecil gini berapa sih Bu kalau yang kecil? Yang itu 11.000. 11.000. Yang ini? Itu Lion Star yang 15.000. Ini 15.000. Ini Lion Star juga 16.000. Ini 16.000. Gede banget ya, Bu ya? Iya. Oke. Terus di sini juga selain pokoknya lengkap ada pupuk-pupuk tambahannya juga ya, Bu ya? Iya. Seperti ini kena berapa sih, Bu? Rp23.000 untuk mengeringkan rumput. Oh, untuk mengeringkan rumput. Jadi yang punya rumput terus sering di musim hujan ini sering banyak banget tumbuh rumput. Jadi bisa kita tinggal siram aja gitu ya, Bu ya. Oke, lalu dia kering sendiri ya, Bu ya. Oke. Terus ada pot-pot kayak gini. Ini kena berapa sih, Bu? Itu pot yogurt Rp13.000. Ini Rp13.000. Wow, cantik banget. Harganya Rp13.000 saja. Dan ini bisa beli satuan ya, Bu ya. Kalau harga lebih banyak bisa lebih murah. Lebih murah lagi. Ini sama, Bu? Sama. Rp13.000. Wow. Terus di sini juga unik banget. Ini ada pot yang dinding kena berapa nih, Bu? Ini Rp10.000. Dia bentuknya tuh lucu. Dia bermotif dan kayak ada apa ya, Bu ya, ini ya? Kayak mahkotanya, bener. Harganya Rp10.000. Tuh yang pengen online, enggak usah khawatir. Insyaallah amanah dan terpercaya, Bu ya. Dan dicarikan ekspedisi yang paling termurah ya, Bu ya. Nah, ini kena berapa, Bu? Rp10.000 juga. Wow, cantik sekali. Terus ini nih, Bu. Rp28.000 untuk pot rotan. Kalau pot rotan ini mesti dikasih isinya lagi ya, Bu ya, benar-benar. Terus itu apa nih, Bu? Itu pot dinding juga. Pot dinding juga. Kena berapa, Bu? Itu kena Rp10.000. Yang ini Rp10.000. Iya. Ah, Rp10.000 sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Ini jadi pot dinding ya, Bu ya. Dia lebih cembung ya, Bu. Iya. Rp10.000 saja. Yang putih sama, Bu. Yang putih itu papirus 12.000. Dia hampir mirip-mirip sama Lion Star ya, Bu ya. Nah, ini seperti ini. Ini harganya Rp12.000 ya, Bu. Aduh, kalau di kesini pasti kalap deh. Lihat jenisnya lucu-lucu dan harganya lumayan banget. Ini untuk apa nih, Bu? Itu untuk penyemburan sayuran. Sayuran kena sayuran. Kena berapa kayak gini? Itu Rp25.000. Rp25.000. Terus yang biasanya pada sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias menggunakan produk Decastar ya, Bu ya. Decastar untuk membunuh hama, cacing, semut, dan bakteri-bakteri yang ada pada tanah. Ini harganya berapa, Bu? Yang itu Rp40.000, tapi ada kemasan Rp10.000. Ini Rp40.000, kemasan berapa kilo ini, Bu? Ini 3 kilo. 3 kilo apa 1 kilo? 1 kilo. Harganya Rp40.000. Kalau ini kemasan kecilnya Rp10.000. Kemasan kecilnya, oh jadi di kecil-kecilin gini, Bu ya, harganya? Nggak perlu banyak. Banyak, benar-benar. Harganya Rp10.000 saja. Oke. Ini juga pot, ini kena berapa nih, Bu? Ini Rp12.000. Ini Rp12.000. Wow, cantik-cantik banget. Nah, kalau pot hitam yang sebesar ini berapa sih, Bu? Ini Rp25.000. Diameter 45. Kalau yang bagian paling atas banget tuh, Bu? Itu diameter 45. Harganya Rp35.000. Cocok untuk buah dan pohon-pohon kayak antorium besar gitu ya, Bu ya. Harganya Rp35.000 ya, Bu. Ini Rp25.000. Oke. Terus ini nih, Bu? Itu diameter 35 cm, Rp15.000. Diameter 35 cm, harganya Rp15.000. Iya. Wow. Terus ini, Bu? Itu pot berbentuk bunga dan Rp20.000. Diameternya berapa nih, Bu? Diameternya kurang lebih 30 cm. 30 cm, Rp20.000 ya, Bu ya. Kalau ini sama ya, Bu ya? Sama. Sama, oke. Kalau ini pot tawon. Pot tawon diameter
27. 27 kena berapa, Bu? Kena 20.000 rupiah. Nah, ini? Itu diameternya 30. Heeh. Kena 28.000. 28.000. Bahannya lebih tebal ya, Bu, ya, benar-benar. Ini jadi kayak hampir mirip-mirip porselen ya, Bu, ya. Oke. Ini apa nih, Bu? Itu pot berapa nih? 40 cm. 40 cm kena berapa? 20.000. Yang ini, Bu? Yang itu. Ini 22 cm. 22 cm kena berapa, Bu? Ini kena 12.500. 12.500. Wow. Cantik dan harganya murah sekali. Ini kena berapa nih, Bu? 15.000. Ini 15.000. Beda ukuran ya, Bu, ya? Ini bahannya lebih kuat, lebih kokoh. Harganya murahnya 15.000. 15.000. Diameternya juga lebih besar ya, Bu, ya? 30.000. 30 cm. 30 cm 15.000. Iya. Wow. Cocok yang pengen online. Itu bisa langsung pesan. Jadi sekalian media tanah, pupuk, pot, terus tanaman hiasnya ya, Bun, ya. Nah, Bun, ini potnya ini, Bun, berapa nih? Yang paling atas itu 38.000. 42. Diameter 42, harganya 38.000. Kalau ini nih, Bun, yang itu sama diameternya itu 40 cm, harganya 42.000. 42.000. Ini? Itu yang kotak 20.000. 20.000. Terus yang berbentuk bunga, udah sama tatakan belum, Bu? Sama tatakan. Heeh. 32.000. 32.000 bersama dengan tatakan. Kalau itu pot mahkota. Heeh. 20.000. Terus kalau yang pengen bibit-bibit gini, Bu, ya. Ini kena berapa nih, Bu? Itu 25.000. Ini 25.000. Terus yang ini 60.000. 60.000. Yang ini, Bu? Layar star dan ukurannya lebih panjang, lebih dalam. Heeh. 95.000. 95.000. Terus ini nih, Bu? Itu potnya kotaknya 25.000. 25.000. Terus ada pot kayak gentong ya, Bu, ya? Gentong diameter 42 itu kena 30.000. 30.000. Terus diameternya lebih kecil ya, Bu, ya? Apa sama? Nah, ini lebih kecil, diameter 37. Heeh. 22.000. 22.000. Ya, ini lebih besar sekali. Sama kayak tadi itu 2 meter 40. 40. 30.000. 30.000. Warnanya juga banyak ya, Bu. Iya. Ada ungu, ada hijau, putih, biru. Terus yang kecil ini, Bu? Itu diameter 32, 15.000. 15.000. Terus ini nih, lucu banget ya, Bu, ya? Iya. Ini kena berapa, Bu? Itu 14.000. 14.000. Wow, cantik-cantik sekali. Oh, ini apa nih, Bu? Itu pot gentong segi. Gentong segi. Berapa ini, Bu? 35.000. Panjang banget ini ya, Bu, ya. Dan bahannya sangat tebal sekali. Kalau untuk buat nanam sayur, ini bagus banget ya, Bu, ya. Oke. Nah, kalau pot-poting kayak gini-gini, Bu? Yang itu kena 15.000 dapat 2. 15.000 dapat 2. Jadi 7.500-an ya, Bu, ya. Oke. Kalau ini 10.000. Wah, ini murah nih, 10.003. 10.003. Diameter 20 cm. Diameternya 20 cm. Jadi kalau pengen bibit-bibit yang biasa-biasa aja bisa beli ini ya, Bu, ya. Iya. Tapi kalau buat pajangan kayaknya lebih bagus kayak gini-gini ya, Bu, ya. Ini berapa nih, Bu? Itu 18.000 sudah ada tatakan. 18.000 dengan tatakan. Bentuknya lucu banget. Dia bermotif dan berbentuk seperti apa, bunga gini ya, Bu, ya. Ada sayapnya. Harganya 18.000 beserta tatakan. Wow. Ini kalau yang gedean dikit, Bu? Itu 32.000. Nah, ini nih, Bu. Itu diameter 30. Heeh. 22.000. Terus ini Lion Star ya, Bu, ya? Kena tatakan juga 32.000. 32.000 beserta dengan tatakan. Ukurannya 3 kurang lebih 30 cm. 30 cm. Oke. Di sini juga banyak pot tawon.
Kalau pot tawon gini harga berapa nih, Bu? Ukuran ini? Rp10.000. Ini Rp10.000, ini? Yang itu Rp15.000. Rp15.000. Terus yang ini nih, Bu? Itu Rp12.500. Rp12.500. Rp13.000. 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 Rp20.000. Rp20.000. Rp13.000. Rp13.000. Terus ini? Rp10.000. Ini Rp10.000-an. Nah, ini juga lucu nih ya, Bu ya. Ini kena berapa nih, Bu? Itu kena Rp10.000. Nah, ukuran yang paling jumbo sana, Bu? Itu 60 cm, kena Rp60.000. 60 ribu, 60 cm? Iya. Gede banget ini, iya. Asli, gede banget. Ini juga nih, Bu? Iya, itu yang 35 ribu. Yang kena 50 cm. 50 cm, harganya 35 ribu saja. Nah, ada lagi nggak, Bu, yang bisa kita lihat? Buat tanaman di belakang. Tanaman. Oke, kita akan melihat tanaman yang ada di belakang toko. Tapi cantik-cantik dan harganya juga masih terjangkau. Wow, banyak dan luas sekali ya, Bu, ya, halamannya ya. Ini jenis apa nih, Bu? Itu jenis jari hujan. Jari hujan. Kena ya, berapa 10 ribu. 10 ribuan. Cantik dan lucu sekali. Ini apa nih, Bu? Itu kulit kebo. Kulit kebo. Ya. Kena berapa, Bu? Yang itu kena 80 ribu. 80 ribu. Terus ada sirih? Ya. Sirih berapa, Bu? 30 ribu. 30 ribu. Ini Homa lomena ya, Bu, ya? Iya. Berapa tuh, Bu? 25 ribu. Homa lomena 25.000. Ada tales-talesan juga. Iya. Talesan kena berapa itu, Bu? Banyak jenis sih, tergantung ada yang 35, ada yang 25. Oh, gitu. Iya. Ada tales putihnya juga ya, Bu, ya. Iya. Terus ini kalau kayak bunga-bunga taman krokot gitu, iya, itu berapa, Bu? 10.000. 10 ribuan. Ini bibit ya, Bu, ya? Iya. Bibit tomat. Bibit tomat kena berapa, Bu? 10.000. 10.000. Terus ada juga tales ini. Ini berapa, Bu? Itu karena pakai pot 20.000. Pakai pot 20.000. Tapi bisa juga enggak pakai pot ya, Bu, ya? Kalau enggak pakai pot kena berapa, Bu? 10.000. Terus aduh, banyak banget di sini kayaknya, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Mesti langsung ke sini aja deh. Lihat tanamannya itu benar-benar banyak-banyak. Banyak banget dan sangat beragam dan harganya juga sangat terjangkau. Nah, ini bonsai ya, Bu? Iya, bonsai cemara udang. Kena berapa, Bu? Rp150.000. Rp150.000. Wow, cantik. Rp150.000. Ini udah termasuk mirip bonsai, Bu, ya? Iya. Nggak terlalu kita mesti harus dipangkas-pangkas seperti apa, bonsai-bonsai kebanyakan ya, Bu, ya? Iya. Oke. Ini soka ya, Bu? Iya. Soka kena berapa, Bu? Itu soka yang besar, soka jambon ya. Heeh. Uh-huh. Rp30.000. Rp30.000. Terus ada sansifera juga. Sansiferanya Rp25.000. Rp25.000. Terus bunga kuning ini, Bu? Tekomas ya. Heeh. Uh-huh. Rp35.000. Tekomas Rp35.000. Ya, nah, sahabat Indah, semuanya banyak terdapat di toko Babe Haji Murdan. Jadi, bisa sahabat Indah dan para pecinta lihat tanamannya juga harganya murah-murah. Dan kalau yang pengen bibit, saya akan masuk ke dalam kembali untuk melihat bibit-bibit yang ada di Babe Haji Murdan. Nah, di sini juga terdapat bibit yang belum disemai, jadi hanya benihnya saja. Dan macam-macam jenisnya, mulai dari cesin, cabai rawit putih, terus ada cabai rawit hijau, cabai besar, ada cabai keriting, selada, pakcoy, ada selada merah, terus ada seledri, terong ungu, sampai ke bunga juga ada ya, Bu, ya, bunga matahari. Terus di belakangnya juga ada
bibit kemangi, bibit tomat. Aduh, banyak banget deh, gak bisa saya sebutkan satu per satu. Nah, ini ada kol juga ya Bu ya. Ada kol. Dan harganya sangat terjangkau. Rp3.000 ya Bu ya. Rp3.000 saja bisa mendapatkan benih atau biji tuh banyak banget. Nah, ini seperti ini. Nah, itulah sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang tanaman, pot, pupuk, dan semua perlengkapan yang ada di Babe Murdan. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sudah kita saksikan tadi untuk jenis-jenis perlengkapan pot, tanaman, terus ada pupuk-pupuk juga yang harganya sangat terjangkau sekali. Dan kalau para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang berada di Jabodetabek masih bisa dikirim lewat apa namanya Bu? Gojek ya Bu ya. Gojek atau bisa juga dengan paket ya Bu ya. Karena di sini bisa menggunakan dua ekspedisi ya Bu ya. Mulai dari Wahana dan juga JNE. Jadi untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang berdomisili di daerah Cilduk bisa juga langsung datang kemari ke tempat Ibu Mala di Babe Haji Murdan. Alamat dan nomor telepon akan saya cantumkan pada video dan juga pada deskripsi yang bisa dicek di bawah kanan dari video. Waktunya untuk saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.